Berjumpa kembali di channel DFR Auto. Kali ini kita mau pengecekan ya bro, untuk Suzuki Ignis. Dengan keluarnya suara mesin sangat kasar atau timbul suara gemuruh pada saat mesin dinyalakan ya. Baik saat kondisi dingin maupun panas, suara yang timbul sama saja. Sebelum mulai, seperti biasa ya bro, jangan lupa untuk subscribe-nya. Nanti coba kita start mesinnya dan kita dengarkan bersama ya bro, untuk suara mesin kasarnya seperti apa. Dan bisa teman-teman dengarkan ya, untuk suara mesin kasarnya seperti ini. Barangkali ada yang mempunyai unit yang sama, Suzuki Ignis, dengan keluhan suara mesin kasar seperti ini ya, bisa di-share. Untuk suara, dominan terdengar di area depan mesinnya, bagian bawah. Tapi nanti kita coba tes menggunakan alat. Coba kita tes ya bro, untuk area yang timbul bunyi di bagian mana. Kita dengarkan dengan seksama. Ternyata untuk sumber suara lebih dominan pada kompresor AC ya. Ini terdengar sangat jelas di area depan kendaraan bagian bawah ya. Kita dengarkan dari arah kolong kendaraan dan nampak jelas suara yang timbul berasal dari kompresor AC ya. Karena memang untuk sebelumnya kata customer dengan gejala yang muncul yaitu AC terasa kurang dingin, lalu kemudian timbul suara seperti ini. Seperti biasa, langkah pertama yaitu kita harus melepas fan bell AC-nya terlebih dahulu ya. Jadi kita diketahui untuk melepas fan bell-nya. Karena untuk fan bell AC pada Suzuki Ignis tidak ada setelannya, nanti kita congkel menggunakan obengnya seperti ini ya. Karena untuk SST-nya pun kita tidak ada, kita cara manual saja. Nanti kita putar untuk pulih krukasnya, lalu kita selipkan untuk obeng min supaya fan bell bisa keluar ya. Caranya seperti ini nanti. Jadi kita kendorkan untuk pulih krukasnya, kemudian kita selipkan obeng min. Kita putar secara perlahan ya krukasnya atau pulih krukasnya sampai nanti fan bell bisa keluar. Oke ya bro, untuk fan bellnya sudah kita lepaskan. Ini untuk kode fan bellnya, unit Suzuki Ignis dengan kode part tertera di video ya. Selanjutnya nanti kita coba dengarkan lagi ya bro, untuk suara mesinnya apakah sudah hilang saat kita melepas fan bell AC-nya. Dan terlihat untuk suara mesin yang kasarnya pun hilang ya bro. Dan ternyata memang benar suara timbul itu berasal dari kompresor AC ya. Kemungkinan dari bearing pulley kompresor AC-nya ya. Suara mesin halus, tidak timbul suara kasar ya. Jadi di video kali ini kita hanya melakukan pengecekan saja ya, pengecekan untuk suara mesin kasar pada unit Suzuki Ignis. Barangkali ada yang mempunyai Suzuki Ignis suara mesin kasar seperti di video ini, indikasinya berasal dari kompresor AC ya, lebih tepatnya bearing pulley kompresor yang sudah mulai aus ya, makanya timbul suara bunyi kasar. Oke ya teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat ya.